Saya nak tanya, sebenarnya you adalah orang pertama di Malaysia menangkan Asian Talent Cup sejak Asian Talent Cup diadakan. Sebenarnya you tahu tak you adalah orang Malaysia pertama yang menang? Dan apa perasaan awak dengan bawa balik championship ni kepada orang Malaysia? Okey, perasaan saya adalah amat gembira yang saya tidak dapat lupakan kerana saya menang overall championship untuk Asian Talent Cup. Pada mulanya Asian Talent Cup ditubuhkan pada 2014 until now. And saya adalah first Malaysian to win the championship. Pada tahun ni saya tidak expect pun untuk menang overall championship. Saya hanya pergi ke luar, saya mahukan menang dan mendapatkan podium. Dan untuk overall championship ni, saya nak ucapkan terima kasih kepada sponsor-sponsor saya, Sponsor Kit, Zekiel Racing dan fan-fan yang di luar sana yang support saya hingga saya kecil sampailah saya besar. Dan juga tidak lupa family saya yang banyak support saya dan semua yang support saya. Alright, hari ni saya bersama hero kita. Saya Hakim Danish. Okay, dengan Hakim Danish. Dan kita akan dengar cerita dia macam mana dia dari Malaysia sampai ke European Talent Cup dan Asian Talent Cup dan bawa pulang championship dari Asian Talent Cup. Jom mari kita dengar apa cerita dia. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Hakim Danish. Saya berumur 15 tahun. Saya berasal daripada Terengganu dan saya daripada pasukan Zekiel Racing. Selamat kembali ke Malaysia selepas satu tahun awak berjuang di Europe. Dari first year you masuk ke Europe Championship dengan ATC, tapi yang kita tahu sebelum itu you sebenarnya hanya pergi visit, bukan betul-betul nak masuk sana. Cerita sikit perjalanan tu, macam mana you boleh termasuk di European Championship dan ATC dan apa perjalanan selama satu tahun ni? Okay, perjalanan untuk satu tahun saya berada di Europe adalah pengalaman yang berharga bagi saya. Penuh dengan saya dapat pengalaman yang berharga. So pada mulanya saya pergi ke Europe adalah untuk melihat suasana di Europe dan tengok race di Europe Petaling Cup dan Moto3 juga Moto2. Di the first time saya pergi menjejak kaki di Spain adalah first round Estoril pada tahun 2021 selepas saya habiskan race di Asian Talent Cup adalah first year saya, dan saya mendapat podium juga di Qatar first round dan second round saya mendapat podium nombor 3. So daripada situ saya pergi melihat race, saya mendapat pengalaman, saya pergi tengok race di first round Estoril dan juga di Valencia. Kemudian saya mengikuti latihan di sana dan saya juga dapat melihat suasana dekat sana dan juga merasa makanan di Spain. Bagi saya saya suka kerana dapat merasa apa yang saya tidak pernah rasa sebelum ini. Dan third round di Catalunya, saya diberi peluang dan diberi kepercayaan di mana Zulfami Khairuddin bagi peluang saya untuk race di European Talent Cup Catalunya bersama tim Intact GP dan bosnya sponsor saya, bos Intact GP sponsor saya untuk race di Catalunya sampai habis season. Saya hanya main half season saja di European Talent Cup pada tahun 2021. Selepas itu saya sambung ke Asian Talent Cup di Mandalika. The last round saya tidak dapat habiskan race sebab kerana saya jatuh pada race 1, tangan saya ada crab, so saya tidak dapat pergi race. Selepas itu habis untuk season 2021 dan saya belum lagi pada tahun 2022 dengan second round untuk Asian Talent Cup, di mana pada tahun lepas adalah tahun yang bermakna bagi saya kerana saya adalah first time saya untuk juara keseluruhan untuk Asian Talent Cup.
Itu adalah memori yang berharga bagi saya untuk tahun lepas. Dan juga saya mendapat top 7 untuk European Talent Cup. Di mana European Talent Cup tu adalah rider-rider di luar sana agak kompetitif. Itu tidak membatas semangat saya. Saya terus berjuang di sana. So pada tahun ini saya diberi peluang untuk berlumba di Red Bull MotoGP Rookies Cup, dan saya akan race bersama Denis Syami di kejohanan Red Bull MotoGP Rookies Cup, dan saya akan berlumba lagi di European Talent Cup dengan tim yang sama daripada tahun lepas. Okay, pada mulanya you sebenarnya pergi ke Europe ni bersama Zulfami saja tengok race. Ya, yeah, betul. So bila you tengok race di Europe tu, apa perasaan dan apa pandangan awak tentang rider-rider masalah di sana? Okay, first saya pergi tengok dekat sana, saya banyak saya belajar. Saya belajar berdikari dan juga saya tengok diorang riding dan diorang pemakanan diorang. Diorang makan, diorang makan pemakanan yang sihat. So saya cuba untuk improve pemakanan saya dan juga riding saya. Banyak juga saya pelajari di sana, dan saya ambil ini sebagai pengalaman saya. So bila you nampak rider-rider itu semua handah-handah di track, dengan tak sengaja you dapat chance dengan lumba dengan mereka, apa perasaan awak dan apa cabaran yang you hadapi? Adakah you rasa excited atau you risau kerana mereka macam sangat handal tapi sebenarnya you boleh challenge dengan mereka? Apa pandangan? Okay, pandangan saya untuk rider yang di luar sana, semestinya dua handal membawa motor lumba ini, tapi itu tidak ada masalah bagi saya. Saya ambil cabaran ini, saya mahu lawan dua kerana saya ingin mencapai cita-cita saya. So tadi you cakap pasal makanan, bila you dah sampai Europe, you enjoy makanan yang mereka ada di sana, makanan di Spain. Selepas you training, you lagi kena jaga makanan, fitness semua tu. Tapi you asal dari Malaysia, dah belas tahun you makan makanan Malaysia, nasi lemak, sambal pedas. Tiba-tiba pergi Spain, you kena ikut kira meal mereka, makanan mereka. Cerita sikit tentang pengalaman itu. Okay, untuk pengalaman saya untuk makanan semestinya different. Tapi tidak, orang kata tidak menghalang saya, sebab mulut saya ni saya boleh makan apa sahaja kecuali babi itu, sebab tidak halal. Sana kan banyak juga Ya, yeah, betul. Saya perlu berjaga-jaga, saya perlu komunikasi adalah penting. Saya pun ada belajar Spanish dan saya pun boleh learn sedikit dan saya boleh bercakap sedikit menggunakan perkataan Spain. Okay. So adalah itu adalah bahasa yang agak penting bagi saya, dan saya dapat pelajari juga, menambah ilmu orang kata. So makanan dekat sana semestinya ada makanan yang sihat, iaitu pasta, salad dan juga makanan yang berkhasiat. So selama ni makanan apa yang you paling gemari di Spain? Okay, makanan yang saya gemari adalah paella, iaitu nasi dengan ada seafood. Ya, yeah, betul. Seafood. Saya lebih kurang macam Malaysia juga. Dan juga saya suka dia masak dengan udang, dan dia ada jenis macam sup, dan saya pun suka dan salad dia. Agak segar. So di sana ada Fahmi ada preparation macam sikit makanan dari Malaysia untuk you ke memang hari-hari makan barang Spain? Saya hari-hari makan makanan di Spain, sebab bagi saya makanan itu adalah penting untuk menjaga fitness saya, untuk mengekalkan fitness yang bagus. Seharusnya saya menjaga pemakanan saya. So bila you training di Spain, semua adalah lebih kira keras di Spain kan, dengan banding apa yang you sebelum you pergi ke Spain di Malaysia. So macam mana dengan you punya training di sana? Okay, selepas saya training di Malaysia, saya ada trainer coach di sana.
Saya juga ada training motorbike, and then gym, and then running. Pada kebiasaan hari biasa, selepas waktu training motor, saya pergi gym ataupun saya pergi running. Running adalah kegemaran saya sebab saya suka running. Pada waktu petang saya enjoy dekat sana. Cuaca dia okey kan? Cuaca dia kat sana pada tahun lepas saya pergi awal tahun sejuk, dan saya mendapat suasana yang bagus dan dapat pengalaman yang bagus bagi saya sebab saya dapat explore untuk yang tak pernah lagi, yang tak pernah saya pergi. Okay, you dari Malaysia tiba-tiba pergi ke Europe, mesti rasai musim sejuk. So first time you rasai musim sejuk, apa perasaan awak? You boleh terima tak dengan kesejukan di Spain itu? Okay, pada tahun lepas saya pergi tidaklah terlalu sejuk, di mana pada awal bulan di Spain semestinya sejuk, tapi saya pergi ke Europe agak lewat, tetapi saya dapat juga merasa suasana sejuk dan saya enjoy kat sana dan saya enjoy dengan kesejukan. Saya happy. Okay, running dengan bicycle, mana satu you lebih gemar? Kayu bicycle atau running? Semestinya dua-dua saya suka. Tapi saya perlu choose satu adalah running. Sebab running ni saya lebih suka kerana saya suka lari. Okay, yang seperti yang kita tahu, you race di European Championship dan you juga race di Asia Talent Cup. Dan kita pahami kedua-dua race ni dia menggunakan Honda NSF 250. Tapi sebenarnya dua jentera ni adalah berbeza. Boleh ceritakan apa perbezaan dia antara dua jentera dan dua race yang di Asian Talent Cup dengan di European Talent Cup tu? Untuk Asian Talent Cup dan European Talent Cup adalah motor yang sama, tetapi untuk European Talent Cup motor boleh modified di mana kita menggunakan motor yang sama. So untuk European Talent Cup motor lebih laju sedikit dan kita boleh banyak menukar barang, kita boleh modify, kita lawan dengan banyak-banyak team. Dan untuk Asian Talent Cup kita akan menggunakan motor semua sama, semua rider sama, kecuali rider lain. So untuk Asian Talent Cup kita duduk satu paddock semua sekali. So kalau di European Championship tu, bermakna motor tu boleh modify. Adakah selain daripada NSF ada KTM, ada motor lain juga? Untuk European Talent Cup, motor akan menggunakan motor yang sama, Honda NSF. Honda NSF saja. Ya, yeah, betul. Okay. NSF 250R. Kita race dengan banyak-banyak team. Ada kreatif macam mana team tu mahukan motor macam mana. Okay, so masing-masing boleh motor tu sendirilah. Ya, yeah, betul. Macam Asian Talent Cup sebenarnya semua dari Honda, semua pakai spek sama. Ya, yeah, betul. Tak boleh modify, hanya rider yang berbeza je. Ya, yeah, hanya rider yang berbeza. Motornya sama semua. So, antara European Talent Cup punya motor NSF dengan motor NSF di Asian Talent Cup, apa you rasa perbezaan yang paling ketara dua motor ni? Okay, perbezaan yang ketara adalah motor Europe Talent Cup lebih laju kerana enjin kita modified dan juga kita menggunakan tayar yang berlainan, iaitu di Europe Talent Cup kita menggunakan tayar Bridgestone, di mana di Asian Talent Cup kita menggunakan tayar Dunlop. Untuk tayar Bridgestone ni lebih grip semasa kita corner, lean angle. Alright, so memang ada beza dia. Macam mana dengan horsepower setting motor antara dua race ni? Okay, settingnya tidak terlalu ketara. Kita kita bawa motor tu lebih kurang sama, cuma horsepower lebih tinggi sedikit berbanding dengan Asian Talent Cup. Okay, so bila you dari Asian Talent Cup jump ke European Talent Cup, lepas tu European Talent Cup you jump ke Asian Talent Cup, you perlu masa yang panjang tak untuk sesuaikan diri pasal motor yang berlainan? Bagi saya, saya tidak
terlalu mengambil masa yang lama untuk selasi dua jentera ini, saya boleh adapt dengan motor dua jentera yang berlainan dengan cepat. Okey, seperti yang kami tahu, you sudah duduk di Europe sebenarnya. Banyak, berapa masa dalam setahun, berapa masa, banyak masa you duduk di Europe dan apa aktiviti selain daripada you race? Lepas you race, apa aktiviti actually? Daily, weekend, apa you buat? Okey, selepas saya habis race di Europe, saya stay sana. Kerana jarak race tu by race adalah terlalu dekat. So, kita orang ada motorbike dan juga trainer di sana. Saya akan mengikuti jadual yang disediakan oleh trainer di Europe dan saya akan follow rutin harian saya. Saya akan buat lari, running, gym and riding with motorbike. So, you sekarang duduk kat Europe, then macam mana dengan sekolah pelajaran awak? Okey, untuk pelajaran saya, saya tidak tinggal. Saya selepas saya berada di Europe, saya akan kembali ke Malaysia. Saya akan bersekolah seperti biasa di waktu pagi dan waktu petang pula saya akan pergi ke sekolah macam biasa. Selepas itu saya, banyak bulan saya di Europe, saya tidak tinggal pelajaran saya. Saya akan bawa buku saya dan saya akan membuat pelajaran daripada segi online dan communicate dengan cikgu saya di Malaysia. Oh, buat online dengan cikgu Malaysia? Ya, yeah, macam kita communicate, okay, call. So, macam mana dengan exam-exam yang perlu dijalankan? Semestinya exam saya tidak terlepaskan. Saya sempat menduduki ujian exam saya pada tahun ini, pada awal bulan. So, macam mana dengan result exam you? Rasa boleh catch up tak? Ada hadapi masalah ke macam mana ke? Semestinya agak sukar untuk kita keep apa saya punya training. Saya seharuslah perlu pandai bagikan masa sekolah dengan training. Dan saya perlu membuat jadual yang bagus untuk saya, untuk pelajaran saya. Saya tidak mahu tinggalkan pelajaran saya dengan begitu saja sebab dunia racing ni semestinya tidak orang kata tidak tidak boleh jangka masa yang lama dan so saya tidak mahu tinggalkan pelajaran, saya mahu menambah ilmu. Assalamualaikum, saya Hakim Danish. Saya nak ucapkan beribu terima kasih kepada fan-fan yang support saya, family saya dan sponsor-sponsor saya. Dan tidak lupa juga saya nak ucapkan terima kasih kepada Kazuto Garage. Dan jangan lupa follow channel Kazuto Garage. Terima kasih. Bye.